kami ayah bundaku. Izinkan kami untuk bersama. Hamba-hamba Allah, berbicara Al-Quran, kita tengah sangat geram dan bahkan kita sangat marah. Mengapa? Ada mulut keji dan kotor yang nyata-nyata sudah menista dan melecehkan serta menghina Allah. Bagaimana dia menghina Allah? Dia mengatakan ada 300 ayat di dalam Al-Quran yang mesti dihapuskan karena dia mengatakan ini mendorong orang untuk berbuat keburukan. Na'udzubillah. Kalau kita tidak marah, maka pastikan Al-Quran itu syafi'an di ashabih, akan menjadi penolong kita di yaumil akhir. Al-Quran itu adalah buah hati kita yang kita yakini kalau membacanya kita akan mendapatkan ampunan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Al-Quran itu dihina, dilecehkan, kita tidak marah. Coba lihat mereka yang punya organisasi. Bayangkan kalau ada seorang yang mengejek ketua organisasinya. Coba lihat betapa mudahnya orang-orang yang memiliki organisasi rela mengeluarkan pedang, rela mengeluarkan senjata tajam jika organisasinya dihina dan dicaci. Kita yang kita meyakini Al-Quran junjungan kita, kita merasa Al-Quran akan menyelamatkan kita dari azab yang berat. Tapi ketika Al-Quran dihina, dinista, kita tidak marah. Ini satu kekonyolan luar biasa. Maka kita menunggu. Kita mungkin tidak akan menyerang dia secara fisik karena kita meyakini negara ini negara hukum. Maka kita biarkan saja. Kita akan tunggu sejauh mana keadilan itu ditegakkan. Nah, kita kembali kemarin masalah Al-Quran. Silakan. Tapi mungkin kalau kami pikir-pikir, mereka semakin berani menghina, melecehkan, itu dikarenakan mungkin kita sudah tampak kita ini pelan-pelan melepaskan Quran, melepaskan Quran. Ada seorang Perdana Menteri Inggris ya, Gladstone namanya. Dia mengatakan, kita ini tak akan bisa menguasai mereka, orang Islam, selama mereka menggenggam Al-Quran. Nah, sekarang mereka sudah lihat, kita tidak lagi pegang Quran. Bahkan kita sekarang masing-masing sudah membiarkan Quran kita berabu di rumah. Berabu, kotor, koyak. Kenapa? Kita jarang membukanya, kita jarang tarburinya, kita jarang bertanya tentangnya. Maka wahai hamba-hamba Allah, ayo kembalikan cinta kepada Al-Quran sehingga mereka tidak sembarangan lagi menista dan melecehkan Quran.